KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam rancangan Kaunselor Anda Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang satu perkara, iaitu tips kejayaan ataupun kita sebut sebagai motivasi. Baik, murid-murid yang dikasih sekalian, apabila kita bercerita tentang motivasi, suka untuk saya kongsikan kepada anda satu perkara, iaitu hidup adalah pilihan. Murid-murid sekalian, setiap hari kita disajikan dengan pelbagai pilihan dalam hidup kita. Sama ada pilihan yang dari kanan ataupun pilihan dari kiri, pilihan dari atas, dari bawah, dari depan ataupun dari belakang. Sekarang ini, kita nak tengok setiap pilihan pasti ada risiko dan setiap pilihan pasti ada manfaat. Baik, saya kongsikan sebagai satu contoh. Katakan setiap hari kita bangun daripada tidur. Kemudian, kita akan ada dua pilihan. Yang pertama, kita memilih untuk terus bangun, siapkan diri kita lalu menunaikan solat subuh. Ataupun yang kedua, apa pilihan yang ada? Kita tarik selimut dan sambung tidur. Mana yang lebih best? Ha, dah tentulah tidur tu lebih syok kan? Tetapi murid-murid sekalian, macam saya kata tadi, setiap pilihan ada risiko, setiap pilihan ada manfaatnya. Baik, apabila kita katakan kita bangun, kita siap-siap, kita pergi solat, mana yang lebih baik ataupun lebih banyak manfaatnya? Dah tentu solat itu lebih banyak manfaatnya berbanding daripada kita terus sambung tidur. Sama juga dengan kita sambung tidur, kan? Risikonya ada, manfaatnya juga ada. Sekarang ini, murid-murid sekalian, apabila kita disajikan dengan dua pilihan, macam mana kita nak pilih? Saya kongsikan kepada anda, pilih manfaat yang lebih dan risikonya kurang. Baik, murid-murid yang dikasihi Allah dan dicintai Nabi. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu konsep, iaitu konsep idola. Apa itu konsep idola? Ada tiga perkara. Yang pertama, impikan. Yang kedua, doakan. Dan yang ketiga, lakukan. Sekali lagi, impikan. Yang kedua, doakan. Dan yang ketiga, lakukan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan impikan? Baik, murid-murid sekalian, setiap apa yang kita nak buat, setiap apa yang bakal kita kerjakan, dia pasti bermula dengan impian, dia pasti bermula dengan harapan, dia pasti bermula dengan cita-cita. Apabila kita bercerita tentang impian, angan-angan dan sebagainya, pasti akan ada yang membanding-bezakan antara angan-angan itu dengan angan-angan Mak Junin. Ha, hari ini saya nak kongsikan kepada anda, apakah yang membezakan antara angan-angan kita dengan angan-angan Mak Jenin? Pasti anda pernah dengar kan ataupun ingat cerita berkenaan dengan Mak Jenin. Dia berangan, akhirnya apa jadi? Dia musnah dengan angan-angan itu. Kita tak seperti itu, murid-murid sekalian. Kerana apa? Angan-angan kita diikuti dengan tindakan. Ya, itulah yang membezakan antara kita dengan angan-angan Mak Jenin. Saya teringat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita berazam, maka kita mesti bertawakal dengan Allah. Nampak tak? Berazam kemudian tawakal. Ha, hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu konsep tawakal yang mungkin salah di pihak pelajar sendiri. Apa dia? Okey. Kadang-kadang kan, bila kita nak periksa, ada yang tak nak baca buku dan sebagainya, masing-masing tanyalah kawan, kau baca buku tak? Aku tak baca buku. Kita tawakal aja. Tak, itu konsep tawakal yang salah. Tawakal yang sebenar bagaimana? Kita baca buku, kita usaha, akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid sekalian, kita kena ingat apabila kita berazam, apabila kita ada cita-cita, apabila kita ada angan-angan,
perlu dengan tindakan. Itulah yang membezakan angan-angan, cita-cita, harapan dan impian kita dengan orang lain. Apabila kita ada tindakan, insya-Allah kita akan berjaya. Ingat konsep yang pertama iaitu impikan. Impikan. Ingat murid-murid sekalian, baik murid-murid sekalian, kita masuk kepada konsep yang kedua seperti yang saya katakan tadi iaitu doakan. Saya teringat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Murid-murid sekalian, siapa yang cakap tu? Bukan saya cakap, bukan Nabi cakap, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang cakap. Maksudnya apa murid-murid sekalian? Sekarang ini tugas kita hanya berdoa dan Allah akan kabulkan. Itu janji siapa? Itu janji Allah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya murid-murid sekalian, kenapa kita berdoa Allah tak kabulkan? Bukan Allah tak kabulkan, tetapi Allah akan kabulkan pada waktu yang paling tepat. Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Allah akan kabulkan doa manusia ini dalam tiga keadaan. Yang pertama, Allah akan kabulkan doa kita pada waktu itu juga. Contohnya apa? Katakan kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan rasa macam tak tenang, tak selesa nak menghadapi peperiksaan. Kemudian kita angkat tangan, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah, mudah-mudahan aku tenang dan berjaya. Tup-tup. Hati kita tenang dan kita rasa gembira. Apa maksudnya? Allah telah makbulkan doa kita pada waktu itu. Yang kedua, murid-murid sekalian, Allah akan makbulkan doa kita pada waktu yang terbaik. Bila waktu terbaik itu? Waktu terbaik itu ialah pada waktu yang kita sendiri tak tahu. Sebagai contoh, katakan kita ini berhajat ataupun bercita-cita nak jadi seorang guru. Adakah esok terus kita jadi guru? Jawapannya dah tentu tidak, murid-murid sekalian. Allah akan kabulkan doa kita menjadi seorang guru. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun akan datang. Wallahu alam, itulah yang kita namakan sebagai waktu terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Dan yang ketiga, jika Allah tidak kabulkan doa kita di dunia, ingat Allah pasti akan kabulkan doa kita di mana? Sudah tentu di akhirat. Ingat murid-murid sekalian, tugas kita hanyalah berdoa. Kita tak perlu nak pertikaikan, ya Allah, kenapa kau tak makbulkan doa aku, ya Allah? Ya Allah, aku dah penat berdoa, ya Allah. Ya Allah, aku dah penat berusaha, ya Allah. Kenapa aku belum berjaya? Jadi murid-murid sekalian, tugas kita hanyalah berdoa. Yang memakbulkan itu siapa? Yang memakbulkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ulang kaji semula apa yang saya kongsikan tadi. Yang pertama, konsep impikan. Ingat, kita perlu ada cita-cita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita telah bernekad, ingat kita perlu bertawakal kepada Allah. Yang kedua, doa. Doa, murid-murid sekalian, impikan, doakan. Dan yang ketiga, lakukan. Apa dia? Lakukan. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita dah berazam, apabila kita dah memasang impian, apabila kita dah memasang cita-cita, kita kena ingat, kita jangan lupa Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang memberi kita rezeki. Maka kita perlu berdoa. Adakah cukup dengan berdoa? Tidak. Akhir sekali, kita perlu ada tindakan. Jadi murid-murid sekalian, ingat tiga konsep ni. Impikan, doakan dan lakukan. KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid sekalian, suka untuk saya kongsikan kepada anda, tidak ada orang yang gagal. Yang gagal adalah prosesnya. Apa yang saya maksudkan dengan proses? Ini mungkin ada antara kita yang tak berapa nak faham. Murid-murid sekalian, tak ada yang gagal sebenarnya. Tak ada yang gagal. Yang gagal adalah proses. Katakan macam ni murid-murid sekalian. Katakan, anda sekarang ini berada dalam kelas. Cuba anda bayangkan seorang rakan terbaik anda yang mungkin pandai, yang mungkin bijak, yang mungkin lebih ke hadapan dalam bidang akademik.
Kemudian apa saya nak anda buat ialah cuba anda fikirkan tentang dia. Bagaimana hubungan dia dengan cikgu? Bagaimana hubungan dia dengan kawan-kawan? Bagaimana hubungan dia dengan ilmu? Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan? Bagaimana hubungan dia dengan mak ayah dan sebagainya? Waktu cikgu tak ada dalam kelas, dia buat apa? Dia datang sekolah pukul berapa? Apa yang dia buat sewaktu habis sekolah? Murid-murid sekalian, cuba kita banding bezakan diri kita dengan diri dia. Kadang-kadang orang kata, cikgu, kenapa kita nak banding bezakan dengan diri orang lain? Kan? Jadi murid-murid sekalian, ada benda yang kita boleh tiru, ada benda yang kita tak boleh tiru. Yang boleh tiru itulah kita cuba jadi yang terbaik seperti dia. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita bercerita, tidak ada orang yang gagal adalah prosesnya. Cuba bayangkan, adakah kita ni sama macam dia? Bagaimana hubungan kita dengan cikgu, hubungan dengan kawan-kawan, dengan Allah, dengan ilmu itu sendiri? Adakah sama? Kalau tak sama, maksudnya tidak hairanlah kenapa kita ini jauh daripada dia, kan? Berbeza sangat kita dengan dia. Murid-murid sekalian, apabila kita nak cerita tentang kejayaan ini, kita lihat balik bagaimana kejadian penciptaan manusia itu sendiri. Seperti mana kita tahu bahawa kita ini dijadikan daripada setitis air mani. Dan daripada air mani itu ada ribuan sperma, kan? Dalam ribuan sperma itu hanya satu sahaja yang akan disenyawakan dengan ovum. Murid-murid sekalian, bayangkan dalam ribuan sperma itu hanya satu sahaja yang disenyawakan dengan ovum. Ini bermaksud murid-murid sekalian, kelahiran kita ke dunia ini juga merupakan satu tanda kejayaan. Tetapi kenapa bila semakin dewasa wujudnya perbezaan antara kita dengan orang lain? Nampak tak? Kerana apa? Kerana prosesnya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita nak berjaya seperti orang lain, cuba kita baiki proses kita. Saya nak bagi satu contoh. Katakan murid-murid sekalian, kita nak buat kek, kan? Kita nak buat kek. Kita cuba satu resepi. Makin lama, makin tak jadi. Makin lama, makin tak jadi. Sekali tak jadi, dua kali tak jadi, tiga kali tak jadi. Macam mana nak buat? Kita cuba baiki proses kita, kan? Kita cari resepi yang lebih baik, cuba kita buat, jadi tak? Akhirnya jadi. Kita baiki proses kita dan insya-Allah kita akan berjaya. Konsepnya mudah saja murid-murid sekalian. Kalau kita nak dapat benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Faham tak? Faham tak? Sekali lagi, saya ulang. Kalau kita nak dapat benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Katakan kita nak satu telefon yang mahal. Kita berazam, kita bercita-cita, kita berimpian. Ya Allah, aku satu hari nanti aku nak pakai telefon mahal ni, Allah. Aku nak tunjuk dekat kawan-kawan aku yang aku mampu pakai telefon mahal ni. Lepas tu kita buat apa? Kita pun sambung tidur. Adakah selepas 3 bulan kita berjaya mendapatkan telefon mahal itu? Jawapannya dah tentu tidak, murid-murid sekalian. Dah tentu tidak. Sekarang ini, bagaimana kita nak dapat benda yang kita tak pernah dapat? Kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Bila kita dah berazam untuk mendapatkan sebuah telefon yang mahal, lepas tu kita kena buat apa? Kita kena bekerja, kita kena berusaha. Buatlah penghantaran makanan dan sebagainya. Cari duit sendiri. Dah dapat duit, kita simpan. Selepas 3 bulan, adakah kita mampu untuk pakai telefon yang mahal itu? InsyaAllah, dengan izin Allah, jika kita berjimat cermat, kita akan mampu pakai telefon yang kita tak pernah pakai semua hidup tu, murid-murid sekalian. Nampak tak? Kalau kita nak dapat benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Ingat, murid-murid sekalian, tidak ada orang yang gagal adalah prosesnya. Jika kita baiki proses, kita tiru kejayaan orang lain, insya-Allah kita juga akan berjaya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda seterusnya murid-murid sekalian. Bagaimana cara untuk kita timbulkan motivasi? Ni mungkin ada yang tertanya ni. Cikgu, motivasi itu apa? Saya nak tanya dekat anda yang sedang menonton sekarang ni. Motivasi itu apa? Mungkin ada yang jawab, ya cikgu, saya ada. Apa dia? Roti basi. Tidak, murid-murid sekalian. Motivasi dan roti basi, dua perkara yang berbeza. Ingat tu. Baik, apabila kita bercerita tentang mengapa perlu motivasi ataupun apa itu motivasi, suka untuk saya sebut kepada anda, motivasi itu berkait dengan dorongan.
dorongan berkait dengan motivasi. Apa dorongan tu cikgu? Apa motivasi tu cikgu? Saya nak kongsikan kepada anda murid-murid sekalian. Katakan ya, cikgu minta anda untuk bercakap di hadapan ribuan orang kawan-kawan di sekolah anda, kan? Kemudian anda rasa apa? Adakah anda rasa tenang ataupun anda rasa macam takut dan sebagainya? Betul. Sekiranya kita ni manusia biasa, pasti kita akan ada rasa takut, rasa gugup, gemetar dan sebagainya. Tiba-tiba datang seorang guru, dia datang dekat kamu, dia peluk kamu erat-erat. Dia kata apa? Muiz, saya yakin Muiz mampu berjaya. Saya yakin Muiz boleh buat macam orang lain. Dan saya yakin Muiz mampu menggalas amanah ini. Murid-murid sekalian, bila cikgu peluk kita, cikgu tepuk kita, kemudian dia bisikkan kata-kata hikmat macam tu, apa yang kita rasa? Kalau saya sendirilah, bila dipeluk, dipujuk dengan kata-kata yang manis, indah macam tu, kupu-kupu yang ada dalam perut ni rasa macam terbang aja kan. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa happy dan sebagainya. Ya, itulah yang kita namakan sebagai dorongan, murid-murid sekalian. Apabila kita dah ada dorongan, apabila kita dah ada motivasi, insya-Allah kita mampu buat yang lebih baik. Mungkin sebelum ini kita tak mampu nak buat, tetapi kerana dorongan dan motivasi itu, insya-Allah kita mampu capai apa yang kita nak capai. Ada yang bertanya, cikgu, adakah motivasi ini memang dah diberi buy one free one sewaktu kita lahir? Ha, adakah motivasi ini kita kena cari? Ataupun adakah motivasi itu akan datang sendiri? Baik murid-murid sekalian, saya akan ceritakan tentang hal itu sebentar lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya nak kongsikan kepada anda, apabila kita sebut tentang motivasi, apabila sebut tentang dorongan, dorongan dan motivasi ini ada musuh. Apa dia musuh motivasi dan dorongan? Siapa tahu? Okey, baik. Apabila cerita tentang motivasi, dorongan, dia ada musuh. Musuhnya apa? Musuh motivasi dan musuh dorongan ialah malas. Apa dia? Malas. Selagi mana kita bernama manusia, pasti kita akan ada rasa malas itu. Sikap malas tu memang ada. Katakan setiap hari kita buat benda yang sama. Setiap hari kita buat PDPR. Setiap hari kita buat kerja sekolah. Pernah tak satu ketika kita akan rasa, ya Allah, malasnya aku hari ini. Aku tak nak buat apa-apa. Kan? Aku tak nak buat kerja apa-apa. Sebab apa? Sebab aku malas. Tak apa, murid-murid sekalian. Layanlah malas kita tu. Sebab apa? Sebab kita ni manusia. Sifat malas itu memang ada. Tetapi pastikan malas kita itu jangan sampai ke tahap pemalas. Ha. Apa maksud pemalas tu? Dia macam ni, murid-murid sekalian. Kalau semalam malas, kita masih okey. Hari ni kita malas, kita okey. Esok kita malas, kita okey. Tetapi kalau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita malas, kita bukan lagi malas, tetapi kita sudah mencapai tahap pemalas. Ha, bila dah sampai tahap pemalas tu, murid-murid sekalian, sangat bahaya. Kerana apa? Kerana kita nak back on track, nak kembali semula kepada sifat rajin kita itu memang sangat susah. Saya nak bagi contoh, murid-murid sekalian. Katakan, sepanjang bulan puasa, kita bangun pukul 5 pagi, 4.30 pagi untuk sahur, kan? Kemudian kita boleh tahan diri daripada lapar, dahaga dan sebagainya, dan kita buka puasa pada waktu maghrib, kan? Katakan, satu Syawal. Apabila satu Syawal, kita ni diharamkan berpuasa, betul tak? Kalau kita ingat lagi lah, kan, raya-raya baru ini, kan? Bila kita bangun pagi satu Syawal tu, kita bangun pukul berapa? Kita mesti bangun pukul 5 pagi ataupun 4.30 pagi. Sebab apa? Sebab kita dah dilatih selama sebulan untuk bangun pada waktu itu. Kan? Sunat satu Syawal ini, kita kena makan dulu sebelum kita solat. Jadi murid-murid sekalian, bila kita nak makan sarapan pagi itu sebelum solat hari raya tu, kita akan rasa serba salah. Sebab apa? Sebab 30 hari kita dah terbiasa tak makan pagi, tiba-tiba satu Syawal kita kena makan. Sebab apa? Sebab kita dah dilatih. Dah dilatih, murid-murid sekalian. Kemudian, sebab itulah ada antara mak ayah kita, atuk nenek kita, ataupun orang yang lebih dewasa, masuk sahaja dua Syawal, mereka akan terus puasa sunat Syawal. Sebab apa? Sebab mereka nak pastikan konsisten itu, mood puasa itu sentiasa ada.
Nampak tak murid-murid sekalian eh? Kalaulah dia tangguh. Cukup 7 hari saja murid-murid sekalian. Cukup 7 hari. Rasa malas itu akan terus jadi pemalas. Sebab apa? Sebab kita dah rasa selesa dengan apa yang kita buat. Katakan murid-murid sekalian, kita mula PDPR sebelum raya, betul tak? Betul, sebelum raya. Kemudian kita cuti raya 7 hari, maksudnya 14 hari kita cuti raya. Lepas cuti raya, kerajaan umumkan mula PDPR. Apa yang kita rasa? Malasnya. Sebab apa? Selama 2 minggu, kita berhari raya, kita tak buat apa-apa. Bila nak masuk balik semangat itu, nak jadikan orang kata tabiat baru, dia dah makin tak seronok, makin rasa tak gembira. Kerana kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Jadi murid-murid sekalian, bila kita nak rasa seronok, nak rasa semangat itu, kita kena datangkan balik mood untuk belajar itu. Datangkan balik mood untuk belajar. Kalau tidak murid-murid sekalian, kita tak mampu nak ulang kejayaan kita. Cukup 7 hari saja kita lazimi kebaikan kan, apa benda-benda yang kita biasa buat, insya-Allah dia akan jadi tabiat. Tak lama, 7 hari saja. Jadi murid-murid, bila ada yang bertanya kepada saya, cikgu, macam mana nak datangkan semangat belajar waktu PDPR ni? Jawapannya mudah sahaja. Mulakan dengan diri kita. Jadi murid-murid sekalian, ingat, kita ada motivasi, kita ada dorongan. Dan musuh kepada motivasi dan dorongan itu ialah malas. Malas tak apa, tapi jangan sampai jadi pemalas. Murid-murid yang saya hormati, apabila sebut tentang malas, apabila sebut tentang pemalas, malas ini ada ubatnya. Apa ubat malas? Kita dah tahu tadi, motivasi musuhnya ialah malas. Tapi malas ada ubat. Apa ubat dia? Ubat kepada malas ialah motivasi. Apa cikgu cakap ni? Berbelit-belit. Okey, saya nak datang dengan satu perkara. Katakan anda nak buat 2 benda dalam satu masa. Anda nak kena buat kerja sekolah, dalam pada masa yang sama anda nak bermain dengan telefon, kan? Mana satu yang anda nak kena buat? Dua-dua nak buat ni. Kalau ikutkan rasa hati, dah tentu kita nak main telefon, kan? Nak tengok YouTube, nak tengok rancangan yang menarik, kartun dan sebagainya. Mesti kita nak tengok itu. Tapi dalam pada masa yang sama, kita kena buat kerja sekolah. Kalau kita diberi 2 pilihan ini, kita balik semula kepada konsep asal, hidup adalah pilihan. Pilihlah yang mana lebih manfaat, kurang mudarat. Okey, kalau jadi macam tu, apabila bertanya kepada saya, mudah sahaja. Saya kata, jadikan tonton telefon itu sebagai hadiah kepada diri kita. Kita buat kerja sekolah cepat-cepat, kan? Kita siapkan PDPR, siapkan Google Meet. Lepas itu, kita hadiahkan diri kita dengan makan aiskrim, makan ayam goreng, kan? Tengok telefon, main game dan sebagainya. Konsepnya begini, murid-murid sekalian. Apa yang saya buat kepada anak saya? Saya kata kepada anak-anak saya, jangan main telefon selagi mana kerja sekolah tak siap. Apa yang mereka akan buat? Dah tentu mereka akan cuba sedaya upaya untuk buat kerja sekolah secepat mungkin. Sebab apa? Mereka tahu kalau lambat siap kerja sekolah, maka lambatlah mereka tengok telefon, lambatlah mereka tonton YouTube dan sebagainya. Jadi murid-murid sekalian, ingat, kalau kita berada dalam dilema antara 2 pilihan, kita nak pilih yang mana? Pilih manfaatnya lebih dan mudaratnya kurang. Okey, baik murid-murid sekalian, banyak dah yang saya kongsikan kepada anda hari ini. Kita sebut tentang impikan, doakan, lakukan. Kemudian saya sentuh juga berkenaan, tidak ada orang gagal. Yang gagal adalah prosesnya. Semua ini murid-murid sekalian, berbalik kepada siapa? Berbalik kepada hati kita sendiri. Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu yang ubah nasib dirinya sendiri. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita rasa malas, semuanya bergantung pada diri kita. Jangan sampai kita jadi pemalas. Ingat, kita cari ubat malas itu dengan datangkan motivasi, datangkan reward kepada diri kita. Mudah-mudahan kita akan terus berjaya, insyaAllah. Baik, saya kira setakat ini saja. Jika ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu!